Hai, assalamualaikum. Oke. Ini pertama kali live malam ya. Kita hantar dulu dah. Hai, assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Hari-hari minggu kan? Esok dah start kerja. Esok nak buat kereta kan? Oke, hari ni ada dua item saya nak perkenalkan. Satu, Linio USB. Ni dia 4 USB. And then satu lagi dia smart sensor kau wireless charger. Okay, saya dah pindah nombor phone saya kat bawah tu, 013-925-2112. Boleh WhatsApp. Okay, hari ni kita nak bagi harga terbaik. So apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ya. InsyaAllah dah solat isyak semua eh. Dah makan ke belum ni? Apa khabar semua? Tengah buat apa ni? Okay, terima kasih yang dah join masuk. Boleh share kan? Cepat share dulu. Saya nak bagi ni, nak bagi harga terbaik eh. Okay, saya nak perkenalkan ni dia car charger 4 USB. Kalau sebelum ni kita, kalau duduk dalam kereta kan, yang kat driver depan ni nak cas telefon, dekat belakang pun nak cas telefon. Okay, so sekarang dengan adanya yang ni, segalanya boleh selesai masalah. Okay, ni contoh dia kan. Dia ada dua. Ini yang charger kat depan. Ni. And then yang ni kat belakang. Ni kita pasang kat depan, driver dengan penumpang sebelah. Okey, yang ni kat belakang. So dah tak ada masalah dah nak berebut. Anak-anak pun tak kisah dah, duduk belakang, kita boleh tie wire sampai ke belakang. Ni. Dah boleh charge. Mudah ni. Senang. Okay, ini car charger 4 USB. Dia ada 4 USB. Dia pun dah lukis lah ni. Sama kereta. Ni driver, ni penumpang. Ni driver, ni penumpang. So dah tak ada masalah nak berebut. Okay, so kalau berminat boleh tag WhatsApp saya, tag nak 013-925-2112. Okey, tapi belum start lagi ni. Masya-Allah. Okey, yang kedua item yang ni. Yang ada depan saya ni, ini wireless charger. Okey, ni saya dah pasang, ni dia dah ada dia punya ni, tengok eh. Ni dia ada punya stand apa semua, dia senang je. Tengok eh. Dia auto. Ini contoh eh, kalau saya ada phone. Okay, letak. Lepas tu dia auto plan. Ini dia wireless charging. Kita letak je phone sini, dia akan charge. So make sure telefon you all ada function apa tu, fungsi wireless charging kat belakang. Okay, harga Ryzen 88, harga kejap ya. KF Gamal untuk iPhone juga tak, untuk semua phone boleh, tapi make sure ada fungsi wireless charging. Okay, ni saya nak beritahu eh, ini single harga, satu harga. Untuk ni charger harga normal 65. Okay, untuk smart sensor 89. Tapi sekarang ni saya nak bagi combo dua ni. Dua ni 139 free postage. Ya tak? 139 free postage. Ni, dua ni. Kalau beli satu ni eh. Ni harga betul. Boleh baca tak? Combo.
139 free postage. Kalau normal harga satu, kalau yang beli single ni 65. Ni satu 65. Okey. Yang ni 89. Tapi sekarang ni untuk combo dua-dua set ni, ni dua set ni 139 percuma postage satu. So kalau siapa nak boleh WhatsApp terus kat saya, nanti saya reply. Habis habis pada live nanti saya reply balik. Saya bagi alamat nombor account bank cepat. Ini limit, memang limited. Sekarang ni saya set pun tak banyak. Saya nak habiskan dulu untuk malam ni. Kita nak perkenalkan harga combo ni dua ni. So kalau yang ni, you all tak risau dah. Kalau balik kampung jalan jauh-jauh, anak-anak kat belakang tu je boleh cas pun lah. Tak perlu nak berebut dekat depan. Suami sini dah boleh cas dekat depan, tak ada yang kacau. Ni contoh dia ni. Ni ada dua slot USB untuk kat depan ni. Kita masuk USB. Ni ada dua slot charger untuk ke depan. Okey, yang ni, yang dua lagi ni untuk ke belakang. Ha, driver. Ni driver, ni penumpang. So normal harga 65. Okey. 65. Satu. Okey. Untuk yang ni. Yang ni special. Okey. Dia auto. You just plug in wire ni bawah ni dekat USB. Lepas tu dia punya phone letak sini, dia klik, dia akan buka, letak, dia akan charge, auto charge. Tapi macam ni wireless charging, dia pun tulis lah, car wireless charger, car wireless charger, dia dah. So letak sini dia akan charge automatic. You nak waste ke apa semua, dan tak perlu dah nak guna car holder yang lain, tanpa dekat cermin. Kalau kita beli yang biasa tu kan, kita tak boleh nak charge. Yang tu dah stay kat situ, tak boleh nak charge, kena cari wire lagi. Ini dah charge, dia sama wire bawah. Letak, dia dah charge, auto charge. Macam biasa. Dia ada stand. Dia ada stand aja. Ini dia punya stand. Ini boleh tampak kat cermin. Ini dia punya holder. Sama je. Tapi kelebihan dia, dia boleh charge terus. Dia wire charging, dia auto charge. Saya tak ada phone nak test, sebab saya guna dua-dua phone ni. So, senang kan? Untuk malam ni, saya nak buka harga special untuk malam ni. Sebab pasal kita live, InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ilham, esok boleh buat lagi. Dua unit ni. Ni dengan ni. Saya nak bagi harga ni. 139 termasuk postage. Kalau siapa nak boleh WhatsApp kat saya, type nak ke 013-925-2112. Nanti saya reply. Okey Nurul, untuk semua handphone boleh pakai ke? Okey, make sure handphone tak semua phone, sebab setengah phone tu je ada fungsi untuk wireless charging. Setengah phone tu tak ada. Make sure ada apa tu, wireless charger untuk phone tu. Azwani, wireless charger. Wireless charger ni 189. Yang ni 85, tapi sekarang ni kita saya buat combo 139. Maknanya kalau normal you dah jimat dalam sekejap sikit ke you dah jimat RM15 tak untuk dua ni. Kalau nak beli satu-satu, 65 dengan 89. Tapi kalau beli dua, 139 dah jimat RM5 dan lebih kurang dalam RM15. Ya ni. Ini dah include postage tau harga dia. Okey, akan mau bukan untuk apa pun, untuk semua jenis phone ada. Make sure you punya phone ada fungsi apa tu, wireless charging. Android sekali ya, Android sekali. Diha, apa benda tu? Okey.
dia kena masuk ni, saya nak explain ni untuk car charger untuk phone. Car charger ni dia ada fungsi tau. Ni depan dia ada fungsi, kita boleh share dengan penumpang belakang. Kalau sebelum ni kan kita kelang kabut kan, kalau anak phone orang belakang ni battery dah weak, dia nak charge ke depan, kita pun nak charge dah kelang kabut, dah berebut dah nak charge telefon kat USB depan. Tapi sekarang ni guna charger ni, 4 USB ni dah selesai semua masalah. Sebab kat depan ada 2, kat belakang pun ada 2. Kita boleh tarik wire straight sampai ke belakang. Ha, dia punya wire lebih kurang macam ni, 1 meter. Kalau ikut saya, 1 meter. Mana? Okey lah, sampai lah ke belakang 1 meter. Untuk Huawei P30 boleh? Suara tak jelas. Dengar tak? Dengar tak? Boleh tak bagi ni sama ada suara jelas ke tak jelas? Azwan ni pakai phone apa eh? Sekarang nak tahu fungsi ada ke tak ada, cuba tak you punya model phone dekat internet, tak Google. Lepas tu tulis fungsi wireless charging. Biasa dia akan tulis sama ada ada fungsi wireless charging atau tak. Sebab saya nak cek satu tak sempat, sebab dua-dua phone saya guna sekarang ni. So kalau berminat boleh WhatsApp type nak 03-925-2112. Dia ha, kenapa? Jelas tak sound? Sebab ada yang tak jelas ni, saya tak pasti sama ada mic sini ataupun you all punya phone. Sebab ada yang clear, ada yang tak clear. Oppo F12 boleh, boleh pakai. Azwani boleh. Sebab Oppo biasa, Oppo adalah phone yang pertama ada wireless charging eh. Yang mana Syafiah nak tunjuk mana? Yang ni. Okey, untuk yang ni, ni ni adalah smart sensor ke wireless charging. Okey, ni je punya fungsi eh. Ni saya letak ni. Kita tengok eh. Ni kita letak order lah dekat kereta. And then dia auto bila kita letak phone. Tengok ni, ni kan. Ni bila kita letak phone dia, dia pusing. Okey juga. Kita pun masuklah phone kita sini ya. Eh. Contoh, okay. Contoh lah ni phone, okay. Kita nak charge ni, okay. Kita masukkan. Dia akan buka. Kita boleh tak history. Okay. Dia buat clip. Okay, dia clip dah. And then kalau kalau ada fungsi wireless charging, dia akan charge auto lah. Dia akan charge automatic. Ni automatik ni, smart. Dia akan buka, tutup, buka. Kita tak payah. Kalau sebelum ni kita kena tekan. Nak klik phone, kita kena tekan dia punya belakang tu. Kalau nak tengah depan, nak letak phone dekat tu kan kelang kabut. Nak tekan lagi apa semua. Kali ni tak payah. Dia duduk dalam, letak depan, dia buka sendiri, dia buka auto. Apa ni, Dania Danisha. Ah, ni tengok. Dia boleh buka auto. So ada apa-apa nak tanya? Okey, Diana, harga yang mana tu? Okey, untuk yang ni saya ulang balik, RM165. Yang ni RM89. So kalau dua ni harga biasa RM154. Tetapi malam ni saya nak bagi untuk you all semua, dua unit ni RM139 include postage. Tak tak? 132 ni, dua unit ni include postage. So yang ni untuk you selesaikan masalah orang yang kat belakang, penumpang nak charge phone tak berebut dekat depan yang ni. Okey, untuk yang ni nak pemudahkan you charge telefon, boleh guna phone folder, boleh guna wish, dia automatic charge. So kita tak perlu lagi susah-susah nak buka klip, nak letak phone. Kadang-kadang boleh ganggu apa tu kita punya driving. Kadang klip tu tengah kita klip dia tercabut dia punya apa tu
tapak dia kat cermin apa semua, kelang kabut. Ini tak payah. Lalu your phone, lalu buka auto. Letak, dia tutup. And then, ini wireless charging ni, dia punya wireless charging tau, tempat charging dia. Dia akan charge automatic. Along memang. Tak apa Long, Long, nanti kita jumpa Long. Eh, ada special untuk Along. Ni Along macam tengah tengok ni. WhatsApp Along. Ada special untuk you. Tolong buat review je. Eh. Nanti bagi tahu Angah sekali. Nelly Zainuddin, harga yang mana tu? Saya bagi dua ni. 139. Kalau siapa nak boleh WhatsApp terus. Kalau normal fresh, yang ni 65, yang ni 89, 154. So kalau you ambil 2, 139, you dah save RM15. Dan apa tu, percuma postage lagi. iPhone boleh? iPhone apa? Okay, untuk card holder ni, jom tengok ya. Siapa tu? Ya, saya buka tadi. Okay, untuk card holder, ni. Dia punya ni. Kita boleh tampal kat cermin ataupun atas dashboard. Dua-dua boleh, sama ada cermin atau dia sama dia yang lain-lain. Cuma kelebihan dia, dia ada ni smart sensor. Yang ni untuk dia punya folder ni sama. Baik, okay Long, terima kasih support. Okay, untuk malam ni saya tunjuk dua ni. Kita akan bagi harga combo 139, dua unit. Ini dia punya. Bawah ni ada untuk micro USB. Bawah ni you just click masuk ni ya. Lepas tu letaklah kat mana-mana, mana yang sesuai. Ataupun kalau rasa nak letak dekat aircon, ini untuk letak ke aircon, dekat AC aircon. Ni kita buka ni. Kita buka ni. Lepas tu letak dekat aircon. Itu je. Senang je. Okey, ada apa-apa nak tanya? Vivo V9. Semalam saya tak sejak Vivo V9 macam boleh. Positive apa? Cuma fotis. No. Copy lah viral. Free positive. Ambil combo dua set ni. Percuma positive. Kita bagi, saya bagi free positive. Tapi make sure ambil dua. Ambil ni. Yang ambil dua ni, percuma positive. Esok saya post tau. Malam ni siapa banking, saya akan buat semua pasal malam ni. Esok kita akan post pagi. You akan dapat dia punya tracking number. Kita akan packing. Esok kita post terus. Memang kita post. Kita kena cepat. Semua nak guna eh. Siti Nurhaliza. Semua jenis phone ke? Okay. Untuk phone ni, yang ada fungsi wireless charging. Biasa kalau iPhone dia ada fungsi wireless charging. Oppo ada. Vivo tengok model. Huawei tengok model. Huawei P20 kat atas tu masih ada ni. Dayang. Okey. Saya ulang balik sebab ada yang mau masuk. Terima kasih kepada yang mau masuk. Hari ni saya nak bagi harga istimewa untuk dua item ni. Okey. Yang ni adalah LG Neo
4 USB charger. Okey. Kalau sebelum ni you all ada masalah, orang kata orang belakang, kita bawa kereta orang belakang tiba-tiba nak guna charge, nak charge telefon sebab telefon dia habis. So dia pun tariklah wayar kat depan panjang. Kan? Kita pun nak guna, penumpang sebelah pun nak guna. So manalah cukup kan? Dah berebut, terutamanya anak-anak yang tengok YouTube apa semua kan. Nah, dah berebut. Jadi dengan benda ni, ni yang ni, semua tu selesai sebab dia macam ni. Ni USB untuk depan, yang ni untuk belakang. Dia sambung. So you letak yang ni kat depan, dua ni you guna satu, penumpang satu. Yang ni tarik kat belakang. Kan? Nah, kan dah selesai masalah. Masing-masing dah ada charger sendiri kiri kanan. Dah tak berebut. Okay, ini yang 4 USB charger. Okay, okay, yang kedua ni dia smart sensor ke wireless charger. Ni yang kedua. Dia fungsi dia sama untuk charge kereta. Dia punya gambar, dia ada holder ni. Fungsi dia untuk charge phone. Ni yang sekarang ni yang tunjuk ni, yang kat depan ni. Kau tengok ni. Ni dia punya fungsi. Kita tengok lah. Kalau kita nak letak phone ni contoh, saya letak, okay, kita letak phone, kita tak susah-susah dah nak buka klip ke apa semua, kita lalu sini, dia ada automatik buka. You letak dia punya phone, kan dia akan tutup. Bila dia tutup, mana-mana phone yang ada fungsi wireless charging, dia akan auto charging kat sini. Saya tak nak tunjuk sebab tak ada phone. Dia akan automatik charging sendiri. Tapi make sure you punya phone ada wireless charging. Realme saya tak pasti. Realme model apa? Nanti saya check balik. You WhatsApp dulu saya. Nak 03 nama Siti Naliza, you WhatsApp dulu saya. Nanti saya bagi model phone, nanti saya check balik. Kalau boleh guna, saya beritahu boleh guna. Okey, untuk Pulse Cute. Sekarang ni, harga satu ni RM65. Yang ni RM89. Tapi sekarang ni saya nak bagi combo harga. RM139 termasuk poster. Ni Diana AS Legacy Bukit Buntung ni RM139 termasuk poster 2 unit ni. So kalau nak, boleh WhatsApp saya tu, saya dah pin dah tempat awal tu. Taip nak ke 03-925-2112. Nanti saya akan bagi nombor phone, nombor account apa semua, you banking. Malam ni saya siapkan pasal, esok saya post. Vivo V90 saya rasa insyaAllah boleh sebab yang tu dah latest. Oppo F7 semalam, Oppo F9, nanti saya check balik. Ataupun you nak senang, you type, you pergi Google, you masuk you punya model phone, lepas tu check wireless charging, fungsi wireless charging. Okay, you untuk iPhone SX dan Pro Max memang boleh. Sebab saya pakai XS dan Pro Max. Saya dah pakai kat kereta saya, memang boleh. Yang dalam IG review tu memang boleh saya. iPhone boleh. Boleh tak apa ni? Kopi Viber tanya apa ni? Post berapa kopi? Kopi Viber post percuma. Kalau you ambil 2 set, post dia percuma. Untuk iPhone S7 itu boleh tak? Boleh tolong Google kejap. Saya rasa Oppo boleh. Sebab Oppo dia ada fungsi charging. Tapi untuk betul-betul make sure, you check dekat Google. Oppo Y11. Sekejap. Tak nak tanya. Nanti saya tak ambil, saya punya laptop sekejap. Okey, apa tadi? Oppo F7.
Okay, sorry ya untuk Oppo ya. Oppo A7 dia tak ada fungsi wireless charging. Memang tak ada. Saya cek dekat internet ni, memang tak ada. Memang tak ada. Tadi siapa ni? Mana ni? Vivo. Sekejap eh. Vivo apa dia? Vivo V9-11 dia. Sekejap eh. Sorry, saya nak check balik. Saya kena check satu-satu eh. Nanti tolong WhatsApp saya boleh tak? Nanti saya check balik. Untuk Oppo F7 tak dapat kopiah baik-baik, tak dapat, tak boleh. Saya dah check, memang tak ada. Untuk Vivo V19 kalau ikut sini memang tak ada. Cuma kalau macam yang tak ada wireless charging, dia ada jual satu untuk key tau, untuk wireless charging. Boleh letak dekat belakang. Hai. Hai sayang. Okay. Okay, kalau tak ada, kalau tak ada wireless charging, boleh pakai untuk holder lah. Mana boleh letak kat phone. Ini boleh guna sebagai phone holder lah. Kan? Phone holder yang ada sensor lah, buka tutup, buka tutup. And then next time you ada beli phone baru, boleh guna lah. Itulah. Tapi okey juga kalau tak ada charging pun. Yang ni senang, you tak ada kereta, you tak payah pening-pening nak buka klik phone. Berangkat tutup, angkat tutup macam tu je. Kan tak perlu kita nak klik belakang kan, susah kadang-kadang tu, tersilap klik kan tercabut dia punya ni. Betul tak? Pause sikit bil, betul. Kalau tak ada tu, just pakai sebagai holder phone je lah. Setuju. So kalau ada siapa nak, boleh type eh. Nak Oppo F9, sekejap saya check. Oppo F9 saya ada. Kalau ikut pada website ni ada. Tapi sebenarnya kita nak pasti ada tak ada, kita kena ada wireless charging ni. Lepas tu kita letak phone kita belakang kat phone kita. So kalau dia ada indication untuk charging ni, mana dia support lah charging. Kalau dia tak ada untuk mention apa-apa, tak support. Itu je sebenarnya. Sebab kalau kita nak detailkan sesuatu, sebab teknologi phone ni dia berbeza. Kalau kita beli yang sebelum ni model, tiba-tiba keluar pada baru, dia punya fungsi tu berlain lah. So kalau nak make sure ada ke tak ada, you just grab dua item ni dengan harga RM139, you try. Ada wireless charging ke tak ada? Kalau tak ada wireless charging, you just guna untuk holder phone biasa. Tapi beza dengan holder phone yang ada sekarang ni, yang tu kita menu, yang ni automatic dia buka tutup. So kita tak pun, dia buka, dia klik sendiri. Senanglah kerja you, tak payah nak ni.
So ada apa-apa nak tanya? iPhone memang boleh. Dia start daripada iPhone 7 ke atas dah boleh guna dah. Ha? CCTV. CCTV ada. CCTV boleh WhatsApp gaya. CCTV macam mana tu? Vivo Y. Sekejap ya. Vivo Y90. Dia tak ada tulis kat sini. Macam mana ya? So, saya minta maaf sebab saya tak boleh nak check semua phone sama ada boleh pakai ke tak boleh pakai. Sebab kadang bila kita search dekat internet, dia punya tu tak detail. Yuyu Lia. Okay, saya nak bagi sekarang ni dua ni combo. 139 termasuk positif. Ni, kalau nak ni 139 termasuk positif. Kalau nak boleh type yang saya ping awal tu, nak ke 0139252112. Okay, untuk malam ni saya nak bagi ni. Untuk malam ni, jom cepat. Ha. So kalau ini nak beli satu, ini 65, ini 89. So kalau beli satu, dia punya harga 154. Tapi kalau you beli dua ni 139 termasuk positif. Ni. So saya akan ambilkan line ni lagi daripada lagi 30 minit. Pukul 11 saya off. Kita sambung lain kali. So kalau nak tanya apa-apa boleh tanya. Kita ada setengah jam lagi. Yuyu. Okay untuk. Okay lah saya letak ni. Ini dia punya harga. Boleh baca tak? Takut terbalik. Ni harga satu single ni 65 dengan 89. Tapi kalau beli combo ni harga dia 139. Fee postage. Termasuk postage ni. Amin, amin, kaya, doa. So, ada apa pun nak tanya tak? Oppo A3s. Oppo A3s ada wireless charging. Kalau ikut sini teknologi dia, sekejap saya baca. Kalau ikut pada dia tulis ni ada wireless charging. Ada wired and wireless charging. Ada. Jom. Tak ada.
ke Winasia. Winasia. CCTV yang mana tu? CCTV ikut package. Post queue kita ada berhenti untuk sebulan. Okay. Kalau rosak ni dengan dia ada sebulan berhenti. Husna, Husna Azwani. Okey, baru masuk eh. Okey, hari ni saya nak perkenalkan dua item. Untuk ini untuk gadget, sebenarnya untuk gadget dalam kereta sebenarnya. Satu yang ni untuk kita selesaikan masalah berebut untuk charge phone penumpang depan dan belakang. Ha, kan, kadang-kadang kita berebut kat depan tu ada dua je slot untuk USB untuk kita charge penumpang kita dengan sebelah penumpang. Jadi yang kat belakang kelak kabut bila kereta habis berebut nak pasang kat depan. Tapi dengan ni kita ada dua ni, ni untuk depan untuk belakang. So settle masalah. Dah tak berebut, semua dah boleh charge. Dia punya macam ni, ni dia. Ini contoh dia. Ini yang dekat depan kita slot dekat USB. Okey, ni untuk kita pakai dua. Dan ini untuk tarik ke belakang. Dia lebih kurang 1 meter dia punya wire ni panjang. So yang kat belakang boleh guna ni, yang depan boleh guna ni. Jadi tak adalah berebut. Okey, untuk ni harga RM1.65. Dan yang kedua, ni dia smart wireless charging sensor. Ni smart sensor ke wireless charging. Fungsi dia untuk charge phone dan juga holder phone. Ini automatik, dia akan buka tutup. Letak, nanti dia automatik. Kalau ada phone yang ada fungsi wireless charging, dia akan charge automatik. Okey, kalau tak ada fungsi wireless charging, ini boleh dijadikan holder phone dalam kereta. Okey, kelebihan dia, dia punya ni clip ni dia buka automatik. Tak adalah kita nak buka manual clip. Tengok eh. Ha, dia buka. Lepas tu dia tutup sendiri. Ha. Jadi sekarang ni saya nak bagi harga combo dua unit ni RM139 termasuk postage. Ni dua ni. So yang berminat boleh taip, sedaping kat bawah tu boleh taip nak ke 03-925-211. Saya akan jawab siap WhatsApp yang masuk malam ni. Saya akan bagi nombor akaun kalau yang berminat. Esok saya akan post. Okay. So ada apa-apa nak tanya? Okay. Untuk malam esok eh, ni stand pun. Ini kalau sekarang ni harga dia RM89 satu. Okay. Tapi sekarang ni saya nak jual combo ni. Ni ada dua car charger, ada 4 USB untuk depan belakang. Dengan ni RM139. WhatsApp saya Type NAK. Lepas tu ke 03-925-212. Sebab senang nanti saya nak tulis tu. Dah habis line nanti kang. Jadi harga lain kan susah. Kena tunggu pula. Betul tak? Okay. Yeah. So ada apa-apa nak tanya? Waalaikumsalam. Yang baru masuk, selamat datang. Hai. Hari ni saya nak bagi harga dua harga ni combo RM139 termasuk postage. Ini untuk 4 USB car charger depan dan belakang. Kan ni boleh letak kat depan, ni kat belakang. Tak berebut dah pun. Yang ni adalah smart sensor wireless charging. Ni dia yang saya tunjuk ni pasang ni. Dia buka auto. Kita letak phone, lepas tu dia charge automatic phone. Tapi dia punya charge ni dia guna wireless charging. Mana-mana phone yang ada fungsi wireless charging dia akan charge kat sini. Kalau beli satu-satu ni RM65, ni RM89. So kalau beli satu-satu ni total dia RM154 dua ni. Tetapi malam ni saya bagi dua ni RM139. Kalau siapa nak grab terus boleh WhatsApp saya tu. Boleh WhatsApp terus.
Tai NEK ke 0392251. So saya boleh tahu yang mana yang WhatsApp macam tu adalah mereka-mereka yang ada dalam live malam ni. So anda layak untuk dapat harga combo. Okay. And ayah ni saya jual ni. Memang saya jual gadget phone. Gadget untuk car charging, car charger ni. Ini untuk car agar kita tak berebut antara penumpang depan dengan belakang. Kadang-kadang anak-anak dengan tengok YouTube tiba-tiba habis phone. Ah nak charge tapi pun kita ni pun pun habis. Kalau driver ni lagilah guna waste, mesti guna power lagi kan. Kau tiba-tiba cabut, tercabut wire charging tu, habis tak ada bateri, tak boleh nak waste lah. Jadi dengan ni settle masalah you all. Ni kat depan, ni kat belakang. Dah, masing-masing dah boleh charge. Dah tak berebut lah. Panjang kabel ni 1 meter, memang ngam-ngam pergi ke belakang. Ni dia punya ni. Dia ada gambar pun tengok. Ni depan, ni belakang. Ni depan, ni driver, ni belakang. Settle dia punya masalah. Berebut dalam kereta. Okey, yang ni smart sensor ke wireless charger. Ni dia punya holder phone ni. Ni phone holder tau. Kalau kita beli biasa phone holder, dia tak ada fungsi smart sensor wireless. Lepas tu dia tak ada fungsi automatic yang boleh untuk kita letak phone kita. Kita kena klik manual. Kadang-kadang tiba-tiba tengah bawa, dah ada orang call nak angkat phone lagi. Ya, nak tekan lagi, nak buka klik manual lagi, ya, dah kelangkap pun. Tapi dengan ni dia dah angkat, mula ni letak balik, dia klik sendiri automatic. So kalau dia punya phone ada fungsi wireless charging, dah boleh jalan, dia charge senang. Dah yang senang tu stand ni 89. Kalau nak ni 89 harga. Tapi baik you all ambil dua ni combo 139, jaga jimat. Kan. Ini you ada ni, ini untuk depan. Satu you bagi dekat penumpang sebelah. Satu ni you pasang untuk wireless charging ni. Dah. Dan yang satu lagi ni you letak belakang untuk you punya anak-anak ke, kawan-kawan ke, apa ke. So tak ada dah nak berebut charge. Kita punya charging dekat depan, jangan tak berebut lah. Okay, faham? Ada apa-apa nak tanya? Sekarang ni dah pukul 10.39. Ada lagi ya, 10.20 lagi. Ada 20 minit lagi yang saya end akhirkan live ni. So ada apa nak tanya ke tak? Ada phone ni sekarang ni. Phone semua kat atas. Sebab biasa phone sekejap eh. Sekejap.
Ini tak ada wireless charging. Kalau ada wireless dia akan charge kat sini. So kita punya phone dia akan folder macam ni lah. Kita nak buka balik. Tak ada wireless charging saya. Dia kalau ada wireless charging dia akan mention tau. Dia tak support wireless. Ini Huawei apa saya tak pasti. Huawei memang tak ada ponsel wireless. Mana kita ada phone, kalau ada ponsel wireless, tak pun. Ni. Macam tu, kalau dia ada fungsi wireless, dia akan cara automatik sini apa semua. Sekarang sini tak ada. Tak nampak, jap. Dia tak ada fungsi wireless charging. Ada jajak pun. Jajak bagi yang saya datang dan saya tolik. Ya. Tak ada. Jap. Jap eh, penat. Okey, ni saya letak ni iPhone. Dia automatic charge. Ni. Dia auto. Dah ni longgar. Dia auto charging ni. Mana kita tengok sini? Dia tengah charge. So bila ada fungsi wireless charging, dia akan automatic charging. Syabal Azhar, boleh WhatsApp? Boleh saya nak WhatsApp saya, jangan dulu je ni. WhatsApp saya ke, WhatsApp ke nombor you type nak ke 0139252112. Aliza Aslinda ni ya. Ok ni saya datang eh. Ok ni iPhone. Ok sekarang ni kita tengok dia tak charge. Kalau dia kalau iPhone dia ada, kalau dia tengah charging dia ada indikator hijau sini. Ni sekarang ni tak charge. Tapi bila saya letak ni tengok okey, ini dengan cas. Tak ada wayar apa-apa dia. Dia sebab dia ada fungsi wireless charging. Dia letak kat dalam kereta, kat stand ke macam okey, letak dekat dashboard ni. Sama ada letak kat cermin ataupun tampal kat dashboard. Ni dia punya pemegang dia, holder dia.
Mama gak nungis serta oke dari teleponnya nampar. Sekarang tengok. So kalau ada kita dah berusaha wajah saja. Ini saya tengok cuba juga masuk. Ah, dia charge, auto charge. Ah, ni yang kata smart. Okay, okay, clear. Huawei P30 memang boleh. Okay. Untuk harga sekarang ni. Sekarang saya nak bagi combo ni, dua ni. Kalau satu ni, ini untuk 4 USB je nak saya selesaikan masalah you kat dalam kereta. Untuk yang kat depan dengan kat pompa belakang untuk charge phone. Dengan pakai USB ni, benda ni settle sebab dia ada 4 USB. Ini macam ni. Ni. Ini untuk depan, untuk belakang, dia sambung. Mana dah tak dubut. Yang ni 65. Kalau lebih satu lah. Okey. Yang ni untuk smart sensor 89. Tapi kalau beli dua ni, harga dia 139 termasuk postage. Ni dua ni 139 termasuk postage. Kalau nak boleh WhatsApp saya. Okay, faham. Sekejap. Saya tak pelik bawah ni. Saya jangan buka. Okay. Dia punya buzzer ni dia akan buka automatik. Kita sebut auto. Ni sebab dia off on ni sebab dia longgar. Dia apa tu? Jatuh. Sebab dia ada sensor ni. Belakang ni. Depan sensor. Kalau kita lalu kan dia terbuka auto. Dia fungsi dia macam ni. Dah tu masuk. Dia akan charge. Tu je. Aiman. Sekarang saya bagi dua set ni. 139 termasuk postage kalau nak. Kalau you beli satu ni 65, 89, 154. Tapi kalau beli combo sekarang ni 139. Ada apa-apa nak tanya. So kalau berminat boleh WhatsApp saya terus type NAK ke 03925. Tu yang saya dah pin kat bawah tu boleh tengok. Kenapa budak-budak beritahu kat mak tu semua beli kan. So ada 10 minit lagi. Nanti saya live balik. Ada 10 minit lagi. Boleh WhatsApp saya. Apa pun nak tanya, boleh tanya. Ni dia ni, ni. Okay, hari ni saya jual. Saya nak perkenalkan gadget phone ni untuk charger kereta ni sebenarnya. Ini untuk charger kereta. Untuk selesaikan masalah you all dalam kereta. Kadang-kadang kita berebut dengan penumpang belakang dan anak kat belakang. Dia ada dua. Ini untuk depan dan ini untuk belakang. Untuk driver dengan untuk penumpang. Kalau kita tengok ni, ni dia punya wire. Ini kita pasang ke depan, belakang. Dia boleh bawa panjang kabel 1 meter dia bang. Anda dah ni untuk smart sensor kau wireless charging. Yang ni sekarang ni kat bawah ni. Untuk charge. Untuk dia berfungsi untuk sebagai wireless charging. Okey, ni macam contohnya. Kita tengok.
coba contoh boleh ya. Ini masuk nih. Nah, ini akan cas. Nah, ini nak cas jatuh kan. Warna hijau ni di tengah cas ni. So kalau nak sekarang ni boleh WhatsApp saya. Tak ke 03-925-2112 Aiman. Kalau awak ambil 2139 termasuk positif ni, awak ambil 2 ni. Cepat, kalau siapa nak boleh WhatsApp terus. Nanti saya reply semua WhatsApp yang masuk. Saya akan bagi nombor account. You are banking malam ni, esok saya prepare semua yang post. Esok saya nak, esok kita post. Okay, ni dia. So kita ada 8 minit lagi. Okay, sekejap. Untuk malam esok kan? Okay, ini untuk malam esok saya akan ada satu produk keluar. Rasa tak banyak dekat luar. Kedai gadget pun tak ada ni. Siapa yang berminat untuk selfie kan? Siapa yang suka selfie, bukan selfie dah, buat live, masak ke apa ke, yang bergerak kaki kanan ke kanan kan. So susah. Kalau phone macam setting ni susah nak buat live. Kita kena ada satu tempat je, kita tak boleh nak move tepi. Okay, esok saya nak perkenalkan benda ni. Ni, haa ni, robot cameraman. Ha, esok saya perkenalkan ni. Harga nanti saya bagi dia besok. Kalau siapa nak, saya start live esok pukul 9 malam. Pukul 9. Dalam pukul, dengan pukul 10 lah saya masuk. Okay. Untuk live esok. Yang ni, siapa yang suka buat live, dia akan follow you all. You gerak ke kanan, dia akan ikut. You gerak ke kanan, dia akan ikut you. So, settle masalah. Yang suka buat live, yang dalam ni ada yang buat live produk ke apa semua. Nah, ini sesuai. Harga saya perkenalkan esok. Malam esok pukul 10 malam kita sambung. Kita akan jumpa lagi untuk live. Untuk malam esok, okay? Tunggu. Harga nanti saya beritahu. Ini robot. Kita tengok. Robot kerama. Nanti saya buat live esok. Okay, untuk malam ni, sebelum kita habiskan kita punya live. Okay, malam esok pukul 10 Rayu. Ha. Yang limited, tak banyak. Ada 9 unit, ada 6 unit je. Sebab baru masuk market. Kalau you all beli kat mana-mana, semua daripada overseas. Bila overseas ni masalah garantinya masalah sikit. Bukan nak buat pasal siapa memang. Kalau kita beli overseas masalahnya garanti. Okay. Kalau nak tahu apa fungsi macam ni fungsi, kita jumpa esok pukul 10 malam. Okay, untuk malam ni sebelum kita akhir ada 5 minit lagi. Kalau siapa nak ni 139 2 unit combo harga, you boleh WhatsApp saya tag NLK 03-925-2113. Okay, so kalau yang baru masuk tu boleh WhatsApp saya. Suriati. Harga apa tu? Harga untuk robot cameraman tu mana esok? Untuk malam ni saya pakai yang ni dulu. Ni yang smart wireless charging, smart sensor. Kau jadi ni sekali dengan kau holder. Fungsi dia, dia boleh cas. Tengok ni, saya untuk saya tengok. Ni saya letak. Ni lah kan, tengok. Saya letak. Dia auto cas. So kalau phone yang ada fungsi wireless charging, dia boleh cas. Okay. Senang. Dia tak payah penat-penat. Satu lagi fungsi dia, dia auto. Di kiri kanan ni, dia punya clamp ni ke kanan dia buka automatik. Ni tak payah kena susah nak buka menu ataupun tutup menu. Okey, yang kedua ni.
ke USB, for ke charger for USB. Ditulis ini for USB sharing charger. Mana kita kongsi, kalau sebelum ni masalah you all dalam kereta, yang dekat depan ni ada dua dia saja. Okey, you pakai yang sebelah pakai, tiba-tiba anak you nak pakai kat belakang. Dah dekat depan kena cabut. Dah berebut. Kan? Anak tengok YouTube kat belakang mestilah main game apa semua, bateri cepat habis. So jadi dengan benda ni, settle masalah you all. Ni. Panjang ni 1 meter sampai ke belakang. Memang sesuai. Dah. Selesai masalah. Jalan jauh pun tak risau dah bateri habis. Bateri anak pun anak-anak kat belakang pun tak akan habis. Okey. Untuk satu, kalau lebih satu ni 65. Dan ini 89. Tapi sekarang ni untuk combo lagi 3 minit sebagai 139. So kalau you nak, you boleh type terus. NAK. Nanti saya reply semua WhatsApp-WhatsApp yang masuk malam ni. Dah kuat dah sabar dah, sakit tekan. Okey, untuk malam esok pukul 10 malam esok saya akan buat live ni pada baru. Siapa yang suka buat live, masak ke apa ke, tunjuk produk ke, tunjuk baju ke apa semua, ini perintah saya you all. You tak perlu risau lagi, you nak buka kaki ni kanan, kamera ni akan follow you all. Dia akan follow you kaki kanan. Sebab kita buat live, paling elok kita bukan statik, kita boleh lah tunjuk pada okey sini. Kamera ni akan follow you all. Ha ni. Buat kamera. Dia akan pusing dekat 60 darjah ke mana you all pergi. Eh? Tapi yang ni saya akan bagi harga esok. Terus pemalam kita jumpa live esok. Dan dia support untuk semua jenis. Ni dia punya ni. iPhone, Android. iPhone, Android. So, ada apa-apa nak tanya sebelum saya akhiri live kita malam ni? Untuk Lenovo saya tak pasti. Linda Moore official nak beli apa-apa tu, okey. Boleh ke WhatsApp saya dulu. Nanti saya beritahu. Untuk tahu fungsi dia malam esok saya akan live kan. Jangan DM WhatsApp saya, dah pin bawah tu, type NAK 013-925-2112. Sekitar 1 minit lagi. Jangan lupa. Dadah semua dah tidur dah. Semua dah tidur dah. Dayan semua dah tidur. Dah tidur. Dadah dah tidur. COD, you kat mana? Saya dekat area Ampang. Tak, you WhatsApp saya je. Linda Mall, WhatsApp saya. Linda Mall official, WhatsApp saya. Smart holder, tak dia pakai USB ni wire dia. Dia tak pakai, dia pakai USB ke phone charger lah. Macam mana ni? Kalau you pakai ni, satu masuk dekat smart sensor. Ini satu lagi penumpang sebelah. Okay. Wire dia panjang, nampak wire panjang kan? Okay. Yang ni tu belakang. Untuk ibu anak ke siapa-siapa yang numpang kereta you all lah. So tak berbut. Yang PC ni, yang ni, dia automatik buka. Kalau ni tak phone, nak letak je phone dekat phone ni, dekat ubi saja automatik buka. You tak payah nak buka klik auto manual. Kalau biasa klik manual kata silap tekan, dah tercabut, rosak. Kan? Dan untuk smart sensor, untuk smart sensor ni dia punya pemegang dia. Kita boleh letak kat cermin ataupun dekat dashboard. Ini belum lah. Kita boleh letakkan. Fungsi dia sama dia macam yang biasa tu kau ada, tapi yang beza dia, dia ada ni auto. So sekarang dah pukul 11. Okay, last eh. Kalau siapa nak boleh type NAK WhatsApp ke 013-925-2112. Dah saka ini dia. Cepat grab harga combo 2139. Kita masuk kursi yang ni dua ni. Okay. Izzah yang berapa ke? Yang 139, dua unit. Kita masuk kursi dua ni.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok pukul 10 untuk saya perkenalkan produk ni, robot kamera. Okay. Kalau yang tak sabar nak dapatkan ni, boleh WhatsApp juga saya. Untuk yang suka buat live, ini dia punya sayang you all. Okay. Bye-bye. Saya buat review sikit-sikit. 360 jajah. Pusing. Object tracking. Facing tracking. Smart shooting. You all boleh snap gambar you all. Okay. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi malam esok. Bye.